بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اسقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن Jemaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur. Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian salawat serta salam. Semoga selalu tercurahkan. kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak jemaah sekalian rahimakumullah melanjutkan pembahasan kita pada kitab syarah al usul al thalatha karangan syekh Muhammad bin Saleh al Uthaymin, rahimahullah taala. Dan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu al imanu bil malaikah. Atau iman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan halaman 157 Al-Malaikah Alamun غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبيه والالوهيه شيء خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لامره والقوه على تنفيذه قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم عدد كثير لا يحصيهم الا الله عز وجل وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه في قصه المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم إيمان kepada ملائكة الله سبحانه وتعالى halaman 157 Beriman kepada para malaikatnya, malaikat ialah makhluk ciptaan yang hidup di alam gaib dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mereka adalah makhluk. Tidak boleh kemudian seseorang mempersembahkan amal ibadahnya kepada malaikat karena mereka makhluk diciptakan dan mereka hidup di alam yang gaib dan kita sebagai seorang muslim mempercayai perkara yang gaib di awal surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib atau perkara yang ghaib tidak bisa mereka indra entah itu dengan penglihatan atau pendengaran atau rasa jadi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala alamnya alam ghaib dan mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memiliki keistimewaan sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Artinya, jika kita mengimani rububiah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha mencipta, mengatur segala urusan, memerintah, menghidupkan, mematikan. Malaikat tidak memiliki itu. Kemudian, jika kita bahas berkaitan dengan uluh ya "Allah Subhanahu wa Ta'ala", artinya kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Artinya, semua amal ibadah kita kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, tidak boleh kita mempersembahkan amal ibadah apapun kepada malaikat Allah karena mereka tidak memiliki kekhususan itu. Mereka diciptakan dari cahaya dan kita tidak perlu mendetail jenis cahayanya karena macam-macam banyak hal yang mengeluarkan cahaya yang kita tahu di dunia ini. Dari jenis manakah mereka? Wallahu alam bish. Itulah praktek dari kita mengimani dari, e, tentang perkara gaib. Kita mengimani karena Allah firmankan, kita mengimani karena Nabi Muhammad sabdakan Jika Allah dan rasul tidak menyebutkan detailnya, maka kita tidak akan bahas, sama seperti misalnya ketika pembahasan bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bebatuan, tidak disebutkan detail batunya, walaupun tentunya banyak, bukan banyak, ada pendapat dari kalangan para sahabat, dan ini yang dikuatkan kemudian oleh. Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya batunya batu belerang. Karena sifat yang dimiliki oleh belerang. Sifat yang dimiliki oleh belerang itu cocok untuk mengazab. Satu, baunya sangat tidak enak. Dua, mudah sekali terbakar. Tiga, jika terbakar dan dia menyentuh kulit, cepat sekali nempel dan kemudian asapnya sangat banyak jika dibakar. Makanya berdasarkan alasan-alasan itu, maka dari kalangan para sahabat memberatkan dan kemudian dirojikan, itulah jenis batu yang menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu Wa Taala selain kita tentunya sebagai manusia sebagai bahan bakar. Nah berkaitan dengan cahaya, maka kita tidak mendetailnya karena kita tidak pernah tahu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jenis cahayanya. Yang jelas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian marij itu lebih tepatnya sebenarnya adalah ujungnya api. yang biasa mun bahasa banjar itu melidap atau menjilat-jilat ujungnya api dari itu sebenarnya mereka diciptakan wa insanu bima dan diciptakan kalian hai hey manusia dengan yang telah disifatkan untuk kalian maksudnya nabi adam dari tanah liat yang lembut kemudian anak cucunya mimma indafiq dari air mani yang memancar Mereka diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Karena ada malaikat sejak diciptakan dia sujud. Sejak diciptakan dia ruku'. A. Sejak diciptakan dia memegangi trompet dan meletakkannya di mulutnya dan kepalanya menengadah ke langit. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW dalil yang menunjukkan akan sujudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala attatis sama'u attan wa haqqo laha an ta'itta. Eh, uh, sorry. Inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la tarawun. Atatis, atatis wa anta itta. Ma min asabi'in volumenya bisa dikurangin enggak di, di di di, di komputernya Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Langit Allah berbunyi, Nabi Muhammad mendengarkan bunyinya: bunyi yang keluar karena berat yang dia tampung. Atau dalam bahasa Arab adalah suara yang keluar. Jika barang-barang diletakkan di atas pelana, di atas kuda, atau di atas onta pembawa barang, ketika barang diletakkan dan ia mengeluarkan suara itu namanya atta. Kata Nabi Muhammad SAW, atta tis sama langit mengeluarkan suara kayak gitu. Kenapa? Karena penuhnya isinya, penuhnya penghuninya. Kata Nabi Muhammad SAW, Ma mau Tidak ada jarak antara empat jari. Kecuali di sana ada seorang malaikat yang meletakkan jidatnya. Nabi Muhammad sebutkan jidat, sekarang kita akan sebutkan sifat-sifat yang lain. Nabi Muhammad sudah menyebutkan dia meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka kekuatan untuk mentaati Allah. Allah berikan mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tiada memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula mereka letih Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak pernah letih. Dan itu di antara sifat yang mereka miliki. Tidak memiliki rasa capek. Mereka selalu bertasbih malam dan siang. Tiada henti-hentinya. Malam dan siang bertasbih. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah. Malam dan siang. Dan mereka tidak futur. Mereka tidak letih. Mereka tidak capek Jumlah malaikat sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, sebelum melanjutkan neraka jahanam saja. Jadi neraka jahanam itu memiliki tali kekang. Dan jumlahnya 70.000 ribu tali kekang. Satu talinya dipegangi oleh 70.000 ribu malaikat. Jadi untuk neraka jahanam saja, jumlah malaikat yang memeganginya itu 4,9 M. Ya, 70 kali Iya. Itu untuk neraka jahanam doang. Berikut kita ingin sebutkan dalil yang menunjukkan akan jumlah mereka yang sangat banyak yang tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penjaga neraka itu hanya 19 itu hanya fitnah cobaan azab untuk orang-orang kafirin, musyrikin, yahudi, nasrani. Karena ketika mereka tahu akan hal tersebut dari Nabi Muhammad SAW, mereka menyombongkan diri, mereka mengira bahwasanya, ah, cuman 19 doang. Kita matiin intap di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidaklah kami jadikan penjaga untuk jahanam untuk neraka itu hanya malaikat. Mainin neraka penjaganya malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah dan tidaklah kami jadikan jumlah penjaga api neraka itu untuk mereka hanya untuk fitnah saja, cobaan saja, tipu daya. Karena mereka tidak pernah tahu bahawa saya satu malaikat Allah Subhanahu Wa Taala penjaga antara Allah Subhanahu wa taala itu yang menghadapinya kalau ingin ngelawan harus semua manusia seluruhnya semua umat manusia itu baru bisa ngelawan satu malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mereka jumlahnya 19 wallahu a'lam bisawab eh, kesombongan demi kesombongan yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ketika mereka tahu bahwasanya penjaga neraka hanya 19, sudah mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka lakukan yang mereka lakukan. Kenapa? Nanti kita lawanlah itu cuma 19, kita matiin selesai. Kirim kemudian 19 preman di dunia selesai. Itu. Kiraan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Dalam Sahih Bukhari juga Muslim, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke baitul ma'mur di langit. Baitul ma'mur itu Kaabah untuk penghuni langit. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la lauqar khar alaiha. Jika ia jatuh, maka dia akan jatuh tepat di atas Ka'bah kita yang ada. Makanya di antara para ulama berdasarkan hadis ini, di antaranya Imam nukefir, meyakini bahwasanya tempatnya tepat di atas Ka'bah kita yang ada. Tapi tapi di langit. Tempat tawaf, tempat ibadahnya para penghuni langit yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tawaf Tempat para malaikat sholat setiap hari, jumlah mereka tidak kurang dari 70.000 ribu malaikat. Setiap selesai sholat mereka keluar dan tidak kembali lagi. Setiap hari 70.000 ribu malaikat setelah sholat selesai mereka keluar melaksanakan tugas masing-masing dan tidak ada yang kembali. Jalilah menunjukkan bahwasanya jumlah mereka sangat banyak tak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah mereka. Juga misalnya sabda Nabi Muhammad yang lain yang menunjukkan akan jumlah yang banyak, inna lillahi malaikah sayyahin fil ard yuballighuna an ummati salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Yuballighuna an ummati salam mereka menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Jadi salat dan salam kita selama ini ketika seorang muslim memperbanyak salawat di hari Jumat itu hadisnya juga mirip. Kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam fa minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah kalian bersalawat di hari Jumat Karena salawat kalian disampaikan kepadaku oleh siapa? Oleh para malaikat yang bertebar di muka bumi ini. Dan begitu banyak. Bahkan di antara mereka turun ke bumi ini hanya untuk mencari majlis ilmu. Hanya untuk mencari majlis salim. Hanya untuk mencari orang-orang yang menghadiri majlis ilmu dan majlis salim. Disebutkan sebuah riwayat Ketika sebagian di antara mereka mendapatkan satu majlis ilmu, satu majlis ta'alim. Mereka berkata kepada yang lain. Halumu ila hajatikum. Yuk mari ke sini untuk tujuan kalian. Kalian kan ke bumi nyari orang-orang ini. Dan dicatat semua orang tersebut. Dan disebutkan namanya di majlis Allah yang mulia. Majlis malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan hadir majlis ta'alim. Fulanah binti Fulan hadir majlis ta'alim. Walaupun main handphone ya. Yang penting kan hadir ya, kan tercatat namanya di langit sana. Tapi laporannya nggak kurang, tapinya main handphone Allah ya. Nah. Wallah alam ya, nggak tahu juga saya. Perkara goib itu ya. Makanya percuma piana ya, atau di bawah di bawah tas kayak loh. lo. Ada kau pian mendustai malaikat atau pian tutupi kayak ini ketahuan kecuali pian main handphonenya di pengajian mungkin mencatat ya nah itu beda mencatat mencatat hutang orang <laughs> sama sekali ya sekalinya seakan <laughs> mencatat pengajian mencatati hutang <laughs> ya Allah orang berhutang noninya rentenir sekalinya Sidin masya Allah <laughs> lanjut kemudian Wal imanu bil malaikati yata dom arba'ata umur dah duduk kanak Pian mondar mandir pusing apa pak melihat duduk ada buat tidur enggak, pak <tid> <tid> ya tidur ya eh, segalian <tid> tidurlah <tid> hmm, oke okay. jamaah salamualaikum Allah Wal imanu bil malaikati arba'ata umur. Dengari, ini rancak di khazanah juga pian mendengar. Jadi kita ulang pian di sini belajar. Wal imanu bil malaikati arba'ata umur. Dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala mengandung empat unsur. Artinya berikut adalah yang kita harus imani dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari yang tadi ya. Jumlah mereka banyak, Se mereka diciptakan dari cahaya, mereka tidak memiliki keistimewaan uluhiyah dan rububiah sedikit pun. Mereka hidupnya di alam goib. Goibnya di sini juga kita tidak tahu apakah antara mereka dan jin terpisah. Goib, dalam artian, untuk kita, kita tidak tahu alam mereka. Apakah kemudian mereka satu dengan jin, kita nggak tahu. Dan mereka adalah makhluk Allah, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari yang sudah kita sebutkan tadi di awal, berikut empat hal yang harus kita imani dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulu uh, satu pengajian ini selesai ya. <tuh> Jadi, uh, karena iman kepada Allah panjang memang, tapi sisanya kita usahakan. Satu pengajian selesai. Karena sudah sering pian dengar ya. <tuh> al awal al-imanu biwujudihim. Yang pertama adalah beriman terhadap keberadaan mereka. Walaupun gaib untuk kita, tapi mereka ada. Firman Allah terlalu banyak menyebutkan tentang malaikat. Sabda Nabi Muhammad pun demikian, terlalu banyak sabda beliau yang menyebutkan tentang malaikat. Apalagi misalnya sabda beliau tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Jibril alaihi salam, terlalu banyak. Artinya mereka ada. Mereka makhluk Allah tapi alamnya berbeda dengan kita. Jama'kan Allah.

Raka ya, ya sebutkan dalam firman Ridwan, penjaga apa surga tapi ada khilaf ya. Soalnya rata-rata hadis yang menyebutkan tentang nama malaikat Ridwan rata-rata lemah, cuman terlalu banyak. Akhirnya sebagian para ulama berpendapat bahwasanya karena banyaknya periwayatan ini, maka dia naik menjadi, yakni eh, eh, hasannya karena banyaknya periwayatan hadis yang lemah menyebutkan akan nama malaikat ridwan naik levelnya sama seperti lemahnya riwayat bahwasanya bida dari Allah diciptakan dari serbuk minyak wangi rata-rata hadisnya lemah tapi banyak jadi kan kalau kita tercipta dari air mani Nabi Adam dari tanah iblis dari api anak cucunya kita tidak tahu tapi Zohirin juga dari api kemudian malaikat dari cahaya Nah, beda dari Allah itu dari materi yang lain. Walaupun rata-rata lemah sih. Yaitu dari serbuk minyak wangi. Makanya disebutkan dalam sebuah sabda sahih. Jika dia keluarkan tangannya sedikit ke dunia. Dia jolorkan tangannya dari surga Allah. Sedikit ke dunia. Nisaya sepenuh langit dan bumi akan bau harum. Baru tangannya doang. Disebutkan di ruang yang lain. Jika dia buka penutup-penutup kepalanya melongok dia sebentar ke dunia harum semua dunia dan kemudian sampai ke langit itu bidari Allah satu mumpian lo pian lo semua baharuk eh. <tuh> karena imbah makan iwak kering telang belum dibasuh pulang umar aja bau nak berkumpul langsung kucing <tuh> <tuh> oke <Okay. tuh> ibu haruk lah <tuh> kadang-kadang mencari ilo di mana mau bau nila aja tangannya kayak ini asa-asa parak sini bang <laughs> padahal di tangan seorang ya allah jelas karena kamu hati-hati bu sadang, sadang tertawanya bu kopi tak antut pian <laughs> 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 <hati> Wallah misal lanjut ya <clears throat> Eh kenapa sih din tahuyannya? Kayak tujuan jual lakian sama umpina tertawa berlebihan sampai tekan kantut, kantut Syukur ampasnya kado empat lah. Hmm. Oke. Okay. Yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka yang telah kita ketahui. Apalagi yang kita ketahui ibu yang lain? Jibril, Mikail, Israfil. Israel tidak pernah ada. Israel itu tidak pernah ada. Kata Imam Nukhfir dalam Al Bidawi Nahaya, saya tidak pernah dapatkan satu riwayat pun tentang penamaan Israel. Yang kita kenal dia adalah Malakul Maut atau Malaikatul Maut, malaikat pencabut nyawa. Tidak ada istilah Israel. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Adapun yang tidak kita ketahui namanya kita mengimani keberadaan mereka secara global karena masing-masing mereka punya nama. Maka kita imani mereka punya nama secara global. Tapi nama-nama yang mereka eh, yang yang kita kenal, kita imani lebih spesifik. Seperti yang paling sering disebutkan yakni dua malaikat ya, Jibril, Mikail. Itu paling sering dalam Al-Qur'an. Wallahu alam bison. C atau yang ketiga ada faedah di sini ya. Bolehkah kita memberikan anak kita nama-nama nama para malaikat? Boleh. Enggak ada masalah. Cuman sebagian para ulama tidak menyukai, menyukainya karena ada unsur pengsucian. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala sifat mereka tidak pernah bermaksiat. Dan kita sebagai anak Adam ya kita melakukan dosa jadi kurang cocok makanya banyak ulun tahu sebagian dia, banyak di pian konsultasi nama untuk anak itu bagus karena mereka ingin menghindari nama-nama yang mengsucikan bagus ulun suka sekali jadi ulun kadang-kadang mereka sudah punya nama nih Ustaz tolong berikan uh, nama selanjutnya atau sifat akhirnya saya tinggal carikan sifat untuk mensifati nama yang mereka pilih misalnya mereka pilih uh, Sofi untuk laki-laki atau Sofia untuk perempuan, maka lu mencari sifat yang ya seperti itu. Walaupun untuk contoh yang ini ada unsur pengsucian juga ya, suci, bening, bersih. Banyak di Indonesia nama perempuan Khairun Nisa, ini kurang baik. Sorry untuk yang Anda memiliki nama Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Gimana? Enggak bisa. Walaupun kita tahu bahwasanya si ayah, si ibu atau kakek yang memberikan nama itu niat doa, niatnya mendoakan. Tapi enggak bisa. Wallahu alam bisawam. Sama juga Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, beliau menyebutkan perkataan para ulama akan kurang tepatnya seorang menamakan namanya kemudian digabungkan dengan ad-din, agama. Lalu ada yang bertanya, Syekh, nama antum juga ada dinnya katanya. Nama antum kan Muhammad Nasiruddin. <laughs> ada unsur pengsucian. Tapi mau bagaimana? Ini sudah umum di Indonesia. Kita mengharapkan itu semuanya adalah doa. Mereka mengharapkan doa. Tapi kalau pianis sekarang nih, um, Baru punya anak gitu ya yang nggak apa-apa dari sekarang kita tata Supaya kita uh, Jauh dari uh, makna pengsuciannya Wallahu alam bisom Sama seperti misalnya Orang juga atau kita juga Dilarang untuk memberikan nama-nama kita Dengan nama-nama Allah Kecuali kemudian di depannya dikasih ya ini abad Seperti Abdus, Abdus Siti, Abdurrahman Segala macam boleh Wallahu alam bisa. Itu faedah saja ya. Memberikan anak dengan nama Jibril, Mikail, Israfil, boleh. Tapi meninggalkannya mungkin lebih utama ya. Kata Nabi Muhammad SAW, nama terbaik itu Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama terbaik. Jika seorang mimpian namanya Abdullah atau Abdurrahman, atau anda menamakan anak anda Abdullah dan Abdurrahman, itu nama terbaik sudah. Versi siapa? Versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin bagi sebagian orang namanya terlalu umum, terlalu pasaran, tapi itu nama yang terbaik, menurut yani syariat Islam, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu bisa. <tuh> nama itu jangan asal keren ya, tahunya yani, maknanya terkadang terlalu maksa ya. Ada orang lahir nama anaknya itu Pitunov, <tuh> keren ya. Pitu nof. Dia pengen-pengen ala-ala Rusia gitu, Nov Nov gitu ya. Iya, tak tonya Pitu itu tujuh dalam bahasa Jawa. Dan dia lahirnya November, jadi tujuh November yang Itu maksa namanya. Allah yang bisa. Nama ulun pribadi pun dikritik oleh Ustaz Irwandi. Ustaz Irwandi Tarmidi, nama antum enggak tepat. Tapi beliau tidak menyebutkan unsur pengsucian. cuman disebutkan di kalangan madhab Imam Syafi'i, syafi ya, tentang spesifik nama ulun ini kurang tepat. Dan kata beliau ya, mungkin yakni berikut adalah bentuk canda beliau ke ulun ya. Biasanya mati muda katanya. Uhuh, kurang ajar. Ulun <coughs> Nama kurang tepat ya. Harusnya khiratullah kata beliau, khiratullah. Tapi susah ya, ganti nama. Iya, apa adanya sajalah sudahlah. <coughs> Iya, depannya M Khairullah gitu ya. Muhammad kah Michael dong? <laughs> Tapi karena cocok lah, muhak ini Michael lah. <tapi> karena cocok ya. <tapi> Atau Khairullah S, Superman kah? Lain Saprudin. <tapi> oke, okay, lanjut jemaah. Ya, kalau tuntung-tuntung kan <tapi> oke okay. yang ketiga. Al iman bima alimna min sifatihim ka sifat Jibril faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa alaiha wa lahu 600 janahin qad saddal ufuk yang ketiga beriman terhadap sifat mereka yang telah kita ketahui seperti sifat malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya Jibril diciptakan dan Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad disebutkan pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dia diciptakan. Kita kan tahu ya di di awal-awal surah Al-Mu'min atau Ghafir kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'ilal uli ajnihatin mathna wa wa yazidu fil khalqi yasha." Allah menjadikan para malaikat itu utusan-utusan, para rasul. Yang memiliki sayap-sayap. Kalau kita misalnya bahas sifat Allah kemarin bahwasanya kita itu tahu sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyerupakan dengan makhluk, cuman kita tahu makna dasarnya. Coba sekarang praktekkan pada pada malaikat. Makna dasar dari sayap kita faham Tidak perlu banyak nanya. Ketika disebutkan sayap semua kita faham Dengannya yakni binatang yang kita tahu dia bisa terbang, tapi apakah kemudian sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala persis seperti sayap burung? Kita nggak tahu. Yang jelas mereka punya sayap, gunanya ya untuk terbang. Tapi detail bagaimananya kita tidak tahu apakah seperti sayap burung elang apakah seperti enggak tahu. Yang jelas Allah berfirman uli ajnihatin. mereka memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha Apakah kemudian maknanya dua kanan dua kiri, tiga kanan tiga kiri, empat kanan empat kiri? Enggak tahu juga. Yang dia Allah menyebutkan jumlahnya. Yazidu fil khalqi dan Allah menambahkan dalam penciptaan sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala ma sesuai kehendak Allah. Contohnya Jibril. Allah ciptakan memiliki 600 sayap. Jika salah satunya dia kembangkan, salah satu sayapnya dia buka, Menutupi seluruh ufuk alam semesta Ayub ya Kadap. Cara memahaminya Jika Allah menciptakan makhluk sedahsyat ini Bagaimana dengan Allahnya Itu cara memahaminya Jika Allah menciptakan makhluk semegah itu Bagaimana sang penciptanya Wallahu alam bisa. Makanya yani, Proses datangnya Jibril dalam bentuk aslinya, dia diciptakan berat untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya, datangnya, datangnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW dengan macam-macam cara. Yang paling mudah itu ketika Jibril datang dan berubah menjadi sosok seorang laki-laki. Kita akan bahas ketika Jibril berubah wujud jadi seorang laki-laki, itulah cara paling mudah Nabi Muhammad menemui wahyu. Ada berapa cara bu wahyu datang? Ayo siapa yang ingat pelajaran lama ini? Ada enam. Ada enam cara datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, tadi sudah, keluhnya sudah jelas. Nah Jibril datang dalam bentuk sosok seorang laki-laki. Dua. Bu. Boleh googling, boleh. Bu, gua google silakan, Mau google tahu suruh bertakun Yahoo. Hehehe dua apa keluarnya gini nih ah datang dalam im p tiga jibril datang dalam bentuk aslinya empat nabi muhammad langsung berjumpa dengan allah walaupun tertutup tirai ketika me'raj lima ulun bertar tiga. suara lonceng yang sangat keras enam ditiupkan langsung ke relung hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ulun bertahan jua menyahut Wallahu Wallah alam bisa. Itulah enam cara datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan yang paling mudah untuk beliau ketika Jibril datang dalam bentuk sosok seorang laki-laki dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisa. Ulun ulang. Beriman terhadap sifat mereka yang telah kita ketahui. seperti sifat malaikat Jibril. Tadi kan untuk sebutkan tuh yang di langit sifatnya disebutkan punya jidat kan. Itu sifat. Kemudian tentang Israfil Nabi Muhammad sebutkan sifat bibir, mulut. Sejak diciptakan dia meletakkan trompetnya itu di mulutnya. Nabi Muhammad sebutkan mulut. Dan kemudian matanya menghadap ke langit dan tidak pernah berkedip. Nabi Muhammad sebutkan mata. Sifat. Yang kita ketahui dari firman Allah, Allah berfirman, mereka punya tangan. Allah berfirman, mereka punya hati, karena mereka bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ketika kita mengimani poin C ini, tentang mereka memiliki sifat, bukti bahwasanya mereka berbentuk, mereka ada bentuknya, mereka ada sosoknya. Bukan seperti keyakinan sebagian orang-orang kafirin atau mungkin rata-rata orang-orang kafirin. Malaikat Allah itu roh. Malaikat Allah itu ruhani, roh. Tidak ada bentuk. Tidak. Malaikat Allah ada bentuknya. Sifat mereka terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Nabi Muhammad SAW sebutkan bahkan Nabi Muhammad SAW sebutkan ujung kuping, kuping Nabi Muhammad SAW sebutkan kuping. Nabi Muhammad, SAW sebutkan, kuping. Nabi Muhammad SAW sebutkan pundak. Nabi Muhammad sebutkan kepala, Nabi Muhammad sebutkan kaki. Ya, malaikat Allah, tapi tidak perlu juga kemudian kita bayangkan, kemudian kita, ah, kurang lebih kayak manusia ya, tapi tambah sayap, enggak, enggak, kita enggak tahu. Wallahu, alam bisa, makanya kan, ketika keyakinan orang-orang yang bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, makanya mereka gambarkan malaikat adalah perempuan cantik bersayap. yang berjatuhan ke bumi karena ada laki-laki pakai aks. Iklan baharilah. <tuh> wallahualam alam bisa. lagi pang iklannya. Tetapi tetap berjatuhan bau jengkol. bisa. Ada-ada aja. Ya. nggak boleh. Karena kita tidak pernah tahu hakikatnya. Yang jelas kita tahu sifatnya. Ya. Seperti Jibril, seperti sifat malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam. Cakrawala, barat sampai timur, habis, ketutup. Dia buka satu aja. Tidak bisa kita bayangkan kalau dia kepakkan 600-600nya. Ini baru makhluk Allah. Ada orang-orang sombong kepada Allah, ada orang-orang nantangin Allah. Sarap, ya. Kalau anda bahas makhluknya saja seperti ini dahsyatnya, sang penciptanya apalagi? Eh, ada orang menyombongkan diri. Allah. kita lanjutkan. Banyak ya nanti eh uh, uh, tentunya kalau kita bahas satu-satu sifat mereka ini panjang ya. Kemudian kata Syekh, "Wa qad yatahawwalul malaku biamrillah taala ila hay'ati rajulin." "Kama hasal li Jibril hina arsalahu Allah taala ila Maryam fatamatsala laha basharan sawiyyan." "Wa hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa jalisun fi a fi ashhabihi." جاءه بصفة رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند إلى ركبتي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها fajar Nabi SAW. فانطلق ثم قال نبي سلم هذا جبريل آتاكم يعلمكم يعلمكم جينكم رحمه Muslim. Bentuk para malaikat terkadang berubah dari aslinya dengan izin Allah. Mereka bisa berubah wujud dengan izin Allah. Dan keutamaan ini dimiliki juga oleh jin. Allah berikan mereka keutamaan bisa berubah wujud. Walaupun ada keterangan dari kalangan para ulama, tidak semua jin bisa melakukan itu. Para dukun di kalangan jinlah yang bisa melakukan itu. Dengan mantra-mantra tertentu berdasarkan izin Allah mereka bisa berubah wujud. Binatang yang mereka suka untuk menyerupai menjadinya, yang menjadi itu adalah anjing dan juga ular. Dan warna yang disebutkan mereka paling suka untuk mereka pilih adalah hitam. Wallahu alam bisam. alam <tuh> Tapi ingat ini hanya keterangan para ulama bahwasanya tidak semua mereka bisa yaitu jin. Sebagian di antara mereka saja khususnya para ada disebutkan ini dalam uh, buku uh, uh, Wiqayatul Insan minal jinn Syekh Abdul Salam Bali. Sudah keluar terjemahannya segini nih. Ya ini dukun di kalangan mereka lah yang bisa melakukan. Berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau pian gabungkan. Yang hadir pengajian malam ahad siapa tuh? Sama Ustaz Dr. Dr. Rehanul Bahrain. Mereka basicnya penakut. Memunculkan diri ke alam kita. Ya cuman diam aja. Kita makanya jangan takut sidin pocong tangannya diikat, tunjul rabaham. Suster ngesot, kan ngesot, tinjak. Setan kolor ijo, lulu ya kan selawarnya. <tik seri> <tik seri> ya Allah. Kan kalau setan-setan di barat gitu ya, lebih keren. Kita kayaknya tuyul, ya Allah tuyul becawat kau pulangnya. Enggak ada keren-kerennya setan-setan kita ini nenek gayung nenek nenek bawa gayung tutui kepala sidin nuntung. wo oh, kalau barat dracula wo oh, bajunya rapi wo oh, eh, kerahnya panjang hmm falak pakai jilbab hmm iya kalau yang mandarin lengkap plus topinya tapi ya, larinya cuma loncat-loncat doang dia nggak bisa kejar anda loh, dia loncat-loncat doang, anda buka laju. Cuman terkadang lo pas ada kayak itu, kita kadang kau buka ya lo, nah, eh, itu mimpi biasanya. Bisa saya hantu hingga kadang kau buka. Sekali pas bangun, diikuti bini batis. Supaya nggak kemana-mana. Wallah alam bisa Sekalinya kawat terlepas lah ya terjajak bini Jangan sekian Alhamdulillah Ulun cerita apa ini? Kenapa ulun bahas setan ya? Oh ya Mereka penakut ya Bahkan kata Nabi Muhammad SAW Innal Innal muslima layunsi syaitanahu Kama yunsi ahadukum ba'irahu Takutnya syaitan kepada Umar bin Khattab Kata para ulama Bukan cuma keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu, Muslim yang lain pun bisa Hingga syaitan takut Kata Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya seorang Muslim bisa menundukkan Syaitan Sama seperti dia bisa menundukkan Kepala tunggangannya Bisa Yunsi dari kata bahasa Arab Nasiyah ubun-ubun artinya kita bisa tundukkan, wallahu aalami ala. Kenapa? kapan ketika iman seorang kuat, ketika dia berpegang teguh dengan Al Qur'an dan as sunnah, dan dia ya ani selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa taala dari mereka karena mereka juga ciptaan Allah, nah, kita berlindung dengan yang menciptakan mereka, pastilah kita aman. keluar rumah doa Allah yang kasih perlindungan safar doa Allah yang kasih perlindungan di rumah doa Allah yang lindungi rumah kita siapa yang bisa celakai entah itu manusia entah itu jin entah itu binatang tidak ada yang bisa mencelakakan kita kenapa yang menciptakan mereka Allah kita berlindung kepada yang punya kadang-kadang kita lupa ini berlindung kepada yang menciptakan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala oke okay, lanjut Bentuk para malaikat terkadang berubah dari aslinya dengan izin Allah, terkadang menyerupai seorang laki-laki seperti yang terjadi pada Jibril, tatkala diutus oleh Allah kepada Maryam, dan tatkala datang pada Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat darinya bekas bepergian, ini tidak pernah dikenal ya. Disebutkan di sini di antara sahabat Nabi tidak yang hadir di saat itu tidak ada yang mengenalinya. Artinya kalau itu Madinah kan kecil ya. Minimal kenal wajah ketika orang itu warawiri ya minimal kenal wajah. Mungkin pian juga dengan sebagian akhwat mungkin sama-sama sering hadir di majelis ta'lim ini kemudian kenal wajah aja ketika ketemu di jalan juga salam pokoknya bukan pengajian bisa jadi Anda nggak tahu namanya, tapi kenal. Cuman kala itu ketika Jibril datang dalam sosok seorang laki-laki, itu nggak ada yang kenal para sahabat. Kan di momen yang lain, Jibril sering sekali menyerupai atau merubah dirinya menjadi seorang laki-laki, seperti seorang sahabat yang bernama Dihya. Jadi Jibril, nah kala itu ya para sahabat kenal ya, Cuman mereka mengiranya yaitu sahabat Nabi Muhammad padahal itu Jibril. Yang ini para sahabat nggak tahu. Dan juga kemudian sangat aneh. Aneh dalam artian bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, tidak terlihat bekas bepergian. Nah, minimal yang namanya padang pasir berdebu lah. Rambut mungkin berdebu, mungkin baju juga berdebu. Ya. Ini enggak bajunya putih sekali bersih, rambutnya hitam sekali, dan kemudian tidak terlihat bekas bepergian. Orang kalau biasanya bekas bepergian, mestilah terlihat ada kelelahan pada wajahnya, ini enggak. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, Iman, Ihsan. Juga bertanya tentang hari kiamat, Nabi Muhammad enggak bisa jawab. Kemudian apa tanda-tandanya Nabi Muhammad jawab. Kemudian begitu dia berlalu, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Itu tadi adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Kenapa? Karena jawaban Nabi Muhammad berdasarkan pertanyaan dia. Dari jawaban Nabi Muhammad kita tahu apa itu rukun Islam. Dari jawaban Nabi Muhammad kita tahu apa itu rukun iman. Dari jawaban Nabi Muhammad kita tahu level tertinggi keislaman yaitu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya Allah maha melihat engkau orang kalau sudah sampai level ini subhanallah selalu merasa diawasi Allah selalu merasa di bawah pengawasan Allah jauh dia dari maksiat itulah level ihsan dan orang kalau sudah sampai level ini jauh juga dari penyakit yang namanya ria. Penyakit-penyakit hati itu jauh semua, khususnya ria. Karena ketika dia beramal, sekalipun tidak ada orang yang tahu, Allah tahu, dia tahu, Allah tahu. Walaupun nggak ada orang yang lihat, walaupun nggak ada orang yang tahu, bahkan mungkin pasangannya tidak tahu, tapi dia tahu, Allah tahu saya sedang beramal ini. Allah tahu saya beramal ini, dan dengannya dicatat. Jadi penyakit ria jauh. Ini untuk level 3 ya. Muslim mu, muslim mukmin muhsin. Mustahilkah kemudian kita capai? Enggak mustahil, bisa. Harus kita yakni belajar ya. Kemudian wa kadzalikal malaika alladzina arsalahumullah taala ila Ibrahim wa kanu fi surati rijal. Demikian pula seperti malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim dan Lut mereka menyerupai orang se atau seorang laki-laki. Lebih tepatnya dua waktu itu ya. Mereka datang ke Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim hidangkan makanan dan mereka tangannya tidak tidak keluar untuk mengambil makanan dan kala itu mereka memberitahu bahwasanya mereka malaikat. Dan sebenarnya tujuan mereka adalah ke Nabi Lut. Karena Nabi Lut ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara jalil kala itu Nabi bisa bersamaan tapi di tempat yang berbeda karena mereka diutus untuk umatnya saja lain dengan Nabi Muhammad diutus untuk semua umat dan mereka datang kepada Nabi Lut dalam sosok seorang dua orang laki-laki yang sangat ganteng ujian untuk yakni umatnya Nabi Lut yang suka dengan sejenis wallahu alam bisawab empat arwabi' الايمان بما علمنا من اعمالهم التي يقومون بها بامر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم اعمال خاصه مثل جبريل الامين على وحي الله تعالى يرسله الله به الى الانبياء والرسل. ميكائيل الموكل بالقطر او بالمطر والنبات. اسرافيل الموكل بالنفخ في السور عند قيام الساعه وبعث الخلق. ملك الموت الموكل بقبض الارواح عند الموت. مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. الملائكه الموكلين بالاجنه في الارحام اذا تم الانسان اربعه اشهر في بطن امه بعث الله اليه ملاكا وامره بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد الملائكه الموكلين بحفظ اعمال الاباد بحفظ اعمال بني ادم وكتابتها لكل شخص ملكان احدهما عن يمين احدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ومثل الملائكه الموكلين بسؤال الميت D atau yang keempat? Beriman terhadap tugas-tugas para malaikat yang kita ketahui. Mereka menunaikan tugas tersebut atas perintah Allah. Seperti bertasbih dan beribadah kepada Allah siang malam tanpa merasa letih dan juga bosan. Sebagian mereka ada yang memiliki tugas-tugas khusus. Sebagai contoh, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para para nabi dan rasul. Kemudian contoh yang lain, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Israfil bertugas meniup sangkakala. Ulun sering terangkan ini paling mudah memang penulisannya trompet sangkakala. Padahal kalau pian buka Google kemudian ketik sangkakala maka akan keluar terjemahan di Wikipedia bahwasanya ia adalah alat tiup yang terbuat dari keong. Padahal untuk trompet yang ditiup oleh Israfil Terbuat dari tanduk, tapi terjemahannya mudah sangkakala memang. Cuman secara bahasa, ia adalah trompetnya Mahabharata. Pum, karena dari keong, dari keong, nang tertawa itu Tuhan, tahu Mahabharata itu Tuhan. Anak Wah ini mana ada tahu? Tahunya encounter. <tuh> itu Korea ya. <tuh> singkatannya itu pesakor, penyuka sinetron Korea. <laughs> Kalau pelakor kan penyuka lagu Korea. <laughs> Oke. Okay. Kemudian sebagian mereka ada yang memilih, eh sudah ini ya. Israfil bertugas meniup sangkakala tatkala terjadinya peristiwa hari kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. Sering kita sebutkan bahasan ini, khilaf di kalangan para ulama, Apakah dua tiupan atau tiga tiupan? Tiga tiupan itu tiupan ketakutan, tiupan kematian, tiupan kebangkitan. Sedangkan pendapat yang kedua, tiupan ketakutan habis itu mati, itu tiupan pertama. Dan tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Dan ini yang banyak dirojikan, yang eh, ini yang dirojikan oleh para ulama. Dua tiupan saja. Yang pertama takut plus mati. Dan kemudian yang kedua kemudian dihidupkan kembali. Dan jedanya adalah 40. Dan Nabi Muhammad tidak sebutkan apakah itu 40 tahun, 40 hari, 40 uh, pekan, 40 enggak tahu. Yang jelas 40. Wallahu a'lam bishawab. Jeda antara dua tiupan. Kemudian <tuh> malaikat maut yang tadi belum sebutkan ya tidak ada namanya istilah Israel tidak ada ya, nama malaikat maut mencabut nyawa di saat kematian tiba dan tentunya dia tidak sendiri. Belum sudah sebutkan di pengajian di Bang Toyib Musola Al Ikhlas. Ulun sebutkan ini. Berkaitan dengan detail bahwasanya ia punya banyak penolong, pembantu, asisten. Ya. Malaikat maut ini. Wallahu a'lam bissa. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka Malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam rahim ada, yaitu tatkala umur janin tersebut sampai waktu empat bulan. Allah mengutus malaikat untuk menulis ketentuan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Ketika umur empat bulan ditiupkan ruh, makanya jamaah di antara keterangan Syekh Saleh Fauzan, perempuan boleh menggugurkan kandungannya jika satu Berdasarkan konsul terhadap seorang dokter yang berpengalaman, kalau misalnya kehamilan yang dilanjutkan, berbahaya untuk si ibu, ini syarat pertama karena alasan medis. Karena disebutkan dalam fatwa yang lain, jika disuruh memilih antara keselamatan si ibu atau si bayi, maka ibu yang dipilih. Ini pertama, kedua, izin suami itu pasti. Dan suami harus mengizinkan kalau memang ini berbahaya. Ketiga dengan tentunya obat atau dengan cara yang yakni halal. Mungkin kalau dengan obat ya obatnya yang halal. Yang keempat ya ini sebelum umur empat bulan. Karena ketika sudah empat bulan maka dia sudah menjadi makhluk yang bernyawa, bukan cuma hidup. Karena sebelum empat bulan pun jantung berdetak yang di, dari kesehatan pasti tahu. Ulun tahunya dari bibi almarhumah beliau bidan, Rul. Kenapa menggabung ayat yang ini, hadis yang ini? Kenapa, Cil? Kan disebutkan Rul bahwasanya ditiupkan ruh di umur 4 bulan kehamilan. Padahal sebelum itu jantung sudah berdetak. Nah, bedakan antara hidup dan bernyawa. Karena pertanyaan seperti ini juga disebutkan kepada kepada para ulama di antara waktu di salah satu daurah kepada Syekh Ali yakni Al Halabi. Kata beliau dua hal yang berbeda. Hidup belum tentu kemudian dia memiliki nyawa atau roh. Umur empat bulan itu ditiupkan ruh menjadi makhluk yang bernyawa dia. Maka dituliskanlah empat hal. Rizkinya, amalnya, kehidupannya, Kemudian sengsara atau bahagianya, dan ini perkara gaib. Satu-satunya perkara gaib yang mungkin nanti secanggih apapun dunia kedokteran tidak bisa membaca ini, karena sekarang kan orang bisa mengatakan bahwasanya kita bisa tahu jenis kelamin. Artinya ayat Allah subhanahu wa taala akhir surah Luqman. Inna Allah indahu ilmu wa al wa, ya wa fil arham. Di antara ghaib milik Allah. Allah lah saja yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ghaib. Loh, sekarang. Dengan teknologi. Apa itu? Saya enggak tahu kepanjangannya. kepanjangannya. USG. Punya apa? Ultrasonik ya? Apa kepanjangannya? ultrasonografi USG. Bahkan sekarang itu sudah 4D, 4 dimensi, bukan 3D lagi, 4 dimensi. Akhirnya seorang bisa tahu ini jenis kelamin laki atau perempuan. Oke, maka kita jawab. Apakah ilmu kedokteran bisa menentukan jenis kelamin ketika perempuan itu baru ketahuan hamil? Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya perempuan ini baru muntah-muntah nih, hamil kading lain pian boharuk <laughs> sorry pinanya kae ya lu ini telambat. Ya. oh berarti hamil lah lain telambat sholat ya hi <laughs> aja. Ya. nah coba tuh sejak saat itu tuh bawa ke dokter dok ini jenis kelaminnya apa enggak bisa dia enggak bisa jadi dokter-dokter muslim harusnya kemudian merekalah yang mendakwakan perkara ini jangan sampai anda melampaui ke, ke, kekuasaan Allah. Jangan sampai Anda melampaui kekuasaan Allah. Kenapa? Karena dengan sombongnya mengatakan kami tahu jenis kelamin. Ayat ini enggak, ber, enggak bermanfaat. Subhanallah. Sejak hari hadiah dia Anda tahu enggak? Kita katakan mungkin eh, 10 mungkin 10 tahun lagi misalnya dan ulun mengatakan ini hal yang sama 10 tahun yang lalu. Sekarang pun belum ada alatnya. Mungkin 10 tahun lagi, misalnya ada alat sangat canggih. Begitu perempuan ketahuan hamil saja, sudah ketahuan jenis kelamin. Sip, oke, okay, no problem. Pertanyaan kita ini. Apakah alat Anda bisa tahu empat hal ini? Rizkinya, amalnya, hidup matinya, dan sengsara atau bahagianya. Coba. Bisa nggak alat Anda ngeprint? Ini orang nanti umurnya ya 60 tahun saja, nanti kehidupannya ya bahagia, nanti juga masuk surga ya. Kemudian ketika di dunia ama, semua detail nggak bisa. Wallahu alam bisop. Jadi tetap ilmu ghaib. Yang ada dalam rahim seorang ibu tetap itu ilmu ghaib milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan congkak, jangan sombong dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang khususnya di dunia kedokteran. Kenapa? Anda tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui kadar Anda dan harusnya karena kecanggihan zaman sekarang, Anda harus membongkar lebih luas lagi kuasa Allah. Kuasa Allah pada makhluknya, contohnya manusia. Karena ilmu kedokteran Anda, Anda malah bongkar, Anda malah bikin orang banyak yang beriman. Ini loh hasil jurnal, hasil riset dari dalam ilmu kedokteran. contohnya di firman Allah sudah ada, di sabda Nabi Muhammad sudah ada misal, Anda malah menambahkan iman kaum muslimin karena ilmu, jadi ilmu Anda bermanfaat bukan kemudian Anda sombong dengan ilmu Anda dan ulun langsung ngobrol dengan dosennya ini ya, belum langsung ngobrol dengan dosennya ya Anda pasti tahu ya, dosen eh, di kedokteran siapa pasti eh, sudah tahulah yang jamaah kita tidak bisa dipungkiri ada sedikit Yani, takabur pada mahasiswa kedokteran. Enggak bisa dibungkiri. Karena mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kalau orang punya uang kemudian masuk kedokteran berdasarkan uang akan ketahuan sebentar dia enggak cerdas. Yang masuk itu yang cerdas-cerdas. Yang masuk itu mesti memiliki kepintaran di atas rata-rata. Tapi jangan sampai kepintaran Anda ingin ngotak-ngatik firman. Belum mengalami sendiri. Tapi ulum mengalami bukan kecongkakan mereka, alhamdulillah, bukan kesombongan mereka, alhamdulillah, tapi kritisnya pertanyaan teman-teman mahasiswa kedokteran. Karena mereka cerdas. Apalagi pernah menyampaikan asbah dan sifat, pertanyaan yang tidak pernah ulum perkirakan keluar. Hanya anak kedokteran yang bertanya. Ustadz, jika demikian, wih, saya jawabannya waktu itu, alam, Saya pulang dulu, satu pekan saya belajar untuk jawab dia. Ya, artinya... Allah berikan kepada Anda kecerdasan di atas rata-rata, syukuri tapi buat itu untuk membongkar keagungan Allah dalam ciptaannya dengan ilmu yang Allah anugerahkan pada Anda, bukan jadi sombong. Bukan jadi congkak. Wallahu alam bisom Tahu pian congkak Bu ya, mun orang sudah tua tuh pakai congkak Itu tongkat ya. Wallahu alam bisom Kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk menulis ketentuan rizkinya, ajalnya, amalnya dan sengsara atau bahagianya. Penentuan penulisan ulang. Karena di Lauhil Mahfuz sudah tertulis. Karena takdir Allah ada yang azali sejak dituliskan di Lauhil Mahfuz, ada yang kemudian tahunan bulan Ramadan, Lailatul Qadar, ada yang kemudian yakni yakni zaman tertentu seperti janin berumur 4 bulan dan ada yang harian Allah Subhanahu wa taala berfirman kullayaumin huwa fi sya'an setiap hari Allah dengan sebuah urusan. Wallahu 'alam bishawwab. Lanjut. Sudah sejamkah? Dikit lagi ya. <coughs> Karena ulun ingin habis. Oh, banyak lagi sekalinya lah. Oh, kada kawa sekali pengajian ni. Ulun akhiri dengan poin ini. Kemudian setiap manusia disertai dua malaikat Eh, ada ada lagi malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia disertai dua malaikat yang satu di sebelah kanan yang satu di sebelah kiri. Dan ketika anda meludah ke sebelah kiri, ketika anda misalnya e, terganggu dalam keadaan khusyuk anda salat kemudian anda meludah ke kiri eh, tentunya mungkin disapu tangan atau tisu ya jangan langsung ah, ini ada makmum yang lain mungkin ke sapu tangan atau tisu Tuh. Atau mungkin ketika di malam hari anda terbangun karena mungkin mimpi dikejar ular. Akhirnya anda kemudian bertawas dan kemudian juga meludah di samping kiri. Juga ke tisu atau mungkin ke handuk ya. Karena di kiri anda istri anda. Cuih, jangan. Nah ini disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Salih Fawazan. Malaikat yang ada di kiri anda akan beralih sebentar ke kanan dan kemudian balik kembali. Karena anda akan meludah. Wallahu alam Jadi jangan main-main ludah sana sini ya. Tempelengnya pian hmm. Wallah alam bisa <tuh> Jamaah sekalian semua, Jangan jauh sudah terkumpul bertahan terkumpul bertahan Karena kadang nyaman mudah kanan kiri Ditaguk pulang Ma Allah puricinya Ya setiap manusia disertai dua malaikat yang satu sebelah kanan yang satu sebelah kiri dan malaikat yang bertugas menanyai mayat dalam kubur apa pertanyaannya kitab yang kita bahas selama ini yaitu, setelah mayat dikubur, datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang siapa tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Kita yang sudah sampai halaman 159, kita bahas tentang supaya semua kita nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena kita kenal dengan Tuhan kita Allah, kita kenal dengan Nabi kita Muhammad, belum kita bahas dan kita sedang pelajari kita tahu apa itu agama kita yaitu Islam. Wallahu alam bisawab. Karena Islam harus diketahui, harus dipelajari dengan dalilnya, bukan cuma Islam, bukan cuma KTP, tapi tahu dalil kenapa kita Islam. Wallahu alam bisawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat saladin khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada pertanyaan? silakan sebentar Mbak ada mikrofon enggak Pak supaya suaranya juga masuk kita kan live ada mikrofon ya ya pakai mic aja Ya udah langsung aja, Mbak, silakan. -hmm. Uh -huh. uh -huh. Siap. Sekarang sudah tahu kita boleh mempertahankan tidak Siap. E uh, uh, tidak tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah. Karena ulun tadi sudah menyebutkan sebenarnya yang kita lakukan itu pertama mungkin karena kita tidak tahu, kedua niat kita adalah doa. Niat kita adalah doa tapi kita juga tahu bahwasanya doa kita ya tidak akan sampai ke level itu bahwasanya dia menjadi perempuan terbaik yang enggak bakal. Tapi kita berdoa dia menjadi perempuan yang salehah, perempuan yang baik, anak yang berbakti pada orang tua. Jadi enggak perlu diganti. Tapi kalau misalnya belum, misal ibu-ibu belum punya anak perempuan, yang mungkin hindari nama itu. Tapi kalau yang sudah no problem karena niat kita adalah doa dan bisa jadi yang kedua karena nama depannya Khadijah. Halo? Sweet, sweet. Tolong anaknya dikasih obat penenang dulu ya. <tolong> Karena anak saya di sini sudah saya tenangkan ya. <tolong> Jama, kalau misal tadi kan nama depannya Khadijah, jadi agak cocok. Tapi sifat untuk Khadijah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia salah satu di antara wanita yang sempurna. Salah satu di antara wanita yang sempurna. Wallahu alam Seperti Maryam, seperti istrinya Firaun, seperti anak Nabi Muhammad, Fatimah. Yeah. Ya, Tapi yang jelas jawabannya lanjutkan dengan nama itu no problem karena niat kita adalah yakni untuk supaya menjadi doa dia menjadi wanita yang baik bukan terbaik tapi karena nggak mungkin terbaik tapi wanita yang baik. Wallahu a'lam Insyaallah amin. Enggak apa-apa, lanjut. No problem. Ulun hanya menyarankan kepada yang belum mungkin. Jadi sebelum memberikan nama kepada anak-anak Anda, lebih baik bertanya. Saya saja nanya. Saya sebelum menamai Kanzu ini yang ada di benak saya dan istri Kanzu Sulaiman. Asal nama yang kami siapkan Kanzu Sulaiman Ad-Dafin. Karena kakaknya dua, itu sudah tiga kata gitu ya dalila ifat aziza bihya yasin maka yang ketiga saya pengen dua kata kata istri enggak tiga juga jadi saya sudah siapkan kanzu sulaiman ad dafin harta karun nabi sulaiman yang terpendam saya konsul ke tiga ustaz ustaz saya ingin memberikan nama anak saya ini cocok enggak enggak cocok kenapa karena itu namanya bagus tapi hakikatnya enggak ada Ya, tidak ada hakikatnya. Itu hanya keyakinan orang-orang Yahudi akan harta karunnya Nabi Sulaiman. Enggak ada hakikatnya. Ganti aja katanya. Ganti dengan yang lain kemudian dengan sifat yang lain. Saya mau fokus kepada kanji Sulaiman kala itu. Harta karun Nabi Sulaiman. Saya tidak tambahi ad-dafin yang terpendam. Walaupun mungkin nanti orang akan manggil dafin ya. Enggak jadi. Saya fokus kepada Sulaiman. Tatonya sebelum nama itu ulun berikan, sudah ada yang manggil dia Sule. Wah, enggak kayak paling Ganti kayak kada jadi ya. Itu baru rencana, baru rencana saja sudah wah kada gin, timbulkan anak ulun pakai bekunci warna habang sini. Akhirnya ulun ganti. Ulun ganti dengan uh, sifat yang lain yang bermakna doa kanzu atau syakir Wallah, Jadi, teman-teman banyak yang nanya, dan nun, kadang-kadang berikan nama, berikan juga sifat. Silakan antum gabung-gabungkan dulu, nanti anak terjemahkan, dan banyak teman-teman yang bertanya. Ya, ikhwan, ya, akhwat kadang-kadang bertanya itu bahkan istrinya baru hamil. Ada yang nanya, ustadz, nanya nama, e, anaknya sudah lahir, baru hamil, masih lama ntar aja. <laughs> Saya siapin, nanti aja kamu, tapi kalau sudah terlahir. Ini yani, uh, perlu cepat, maka Allah akan bantu biasa. Supaya bagus ya, supaya bagus uh, Islami dan keren ya. Walaupun bisa. Ya, ada pertanyaan dari kata. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam barakallufi. Waalaikumsalam wassalam 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 yang terakhir wassalam 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 Jamaah sekalian ketika ditiupkan trompet sangkakala yang pertama, itu ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur" Fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma fi yang turun dan ditiupkanlah terompet sangkakala yang pertama maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kecualikan di dalam tafsir Ibn Kathir beliau menyebutkan satu riwayat bahwasanya di antara para ulama berpendapat yang dikecualikan ini adalah malaikat Israfil itu sendiri. Kenapa? Karena dia harus nyup yang kedua. Lah kalau dia nyup dia mati, yang nyup yang kedua siapa dong? Nanti nunggu tahun baru. <tuh> <tuh> iya, ini pendapat saja. Jadi bukan kemudian pertanyaan yang akhir dimatikan, dia dikecualikan karena semuanya mati. Wallahu alam bisawam. Kemudian dan dibangkit dan dibangkit terakhir di akhirat dan dibangkit terakhir di akhirat. Berkaitan yang dibangkitkan, yang ada riwayatnya adalah yang pertama kali dibangkitkan. Yang terakhir saya tidak tahu. Yang pertama kali dibangkitkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu juga ada khilaf jamaah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sendiri, saya dibangkit saya adalah yang pertama dibukakan untuknya kuburan dan dibangkitkan. Kemudian saya melihat Musa Alaihissalam, saya tidak tahu apakah dia di antara yang dikecualikan tidak mati atau dia dibangkitkan sebelum saya. Nabi Muhammad yang ngomong. Wallahu alam makanya kemudian juga pendapat di antara yang dikecualikan tadi adalah Nabi Musa Alaihissalam, rohnya. Berdasarkan Nabi Muhammad SAW, yang jelas ini perkara gaib. Uh, kita iman secara zahir yang dikecualikan adalah berdasarkan pendapat para ulama yang rajih malaikat Israfil karena dia harus tiup yang kedua kemudian yang yakni uh, dibangkitkan pertama kali yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jika disebutkan Musa Alaihissalam, toh Nabi Musa Alaihissalam dia hidup dan nabi-nabi yang lain mereka hidup tapi rohnya saja kan tidak seperti Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya. Wallahu a'lam bissan. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita segerakan. Hari apa? Eh, hari apa Hari ini makannya apa bu? Lontong, Lontong. mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam silahkan. Mbak Murnika? Oh mirip suaranya. Silahkan. Hmm. Pulun, Muhammad Rizki Abdillah. Abdillah siap tidak bujur <laughs> tidak bujur bahasa apa tidak bujur tidak benar <laughs> Nabi Muhammad yang memerintahkan kita untuk memberikan kita nama anak-anak dengan nama beliau. Ya, dalam sebuah sabda Nabi Muhammad menyebutkan, sama namakan anak kalian dengan namaku. Ketinggian gimana? Anak pian tingginya 2 meter bu, <laughs> kan enggak? Gak apa-apa. Itu bahkan mungkin di antara nama yang terbaik dengan pecahannya, dengan pecahannya. Oh, iya. Oh, sekarang yang anda taati Nabi Muhammad siapa? Apa orang alim itu? Simple. Nabi Muhammad yang perintahkan kita berikan nama-nama anak anda dengan namaku. Satu, nama pian dapat tuh. Oke. Okay. Yang kedua, nama terbaik Abdullah dan Abdurrahman dua-duanya ada pada anak anda. Kemudian anda masih ragu dengan sehebat apapun kewalian orang soleh yang pendatangi. Enggak usah dihitung-hitung pakai aksara. Nanti tentunya ujung-ujungnya adalah eh, kita primbon. Kita apa, -apa itu? Kita, yakni pengikut Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan nama ini adat. Perhatikan, Bu. Nama ini kembali kepada adat istiadat. Orang berikan nama anaknya berdasarkan adat, no problem. Asal bermakna baik. Mau nama yang ma'ruf di kalangan orang Banjar, nama yang ma'ruf di kalangan orang Batak, Madura, Jawa. No problem. Kenapa? Nama ini kembali kepada adat istiadat dalam menentukan nama. Oke? Okay? Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Cuma kita punya beberapa clue dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, Innakum tudawna bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, kalian akan dipanggil dengan nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian fulan bin fulan fulanah binti fulan jelas harus jelas maka perindah percantik perbagus nama kalian sabda Nabi Muhammad jadi klunya memperindah mempercantik nama bukan dihitung-hitung. Nanti kalau awalnya sudah dihitung-hitung, nanti mau nikah juga dihitung. Lihat aja. Cocok atau tidak dengan nama si perempuan ini. Dari mana tahunya? Subhanallah. Jawa sekarang Yang kedua keluhnya. Nabi Muhammad sebutkan nama terbaik itu Abdullah dan Abdurrahman. Siapa petunjuknya lebih mulia? Siapa petunjuknya yang paling lurus? Nabi Muhammad. Sabda beliau di semua khutbatul hajah. Sabda beliau setiap kali beliau membuka ceramahnya. Fa inna asdaqal hadi eh fa inna khairul hadi hadi Muhammad karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Anda sedang mengikuti petunjuk. Jadi pada hisidin Nabi Muhammad Pak Ustaz yang menyambat sebaik-baik nama Abdullah Pian menyambat ketinggian, ya Subhanallah. Nabi Muhammad yang menyambat, namai nama anak-anak dengan namaku dan pecahannya Muhammad Ahmad Mahmud Hamad. Hamad terserah, itu pecahan semua dari kata-kata orang yang terpuji. Apakah paling terpuji? Enggak, dia punya akhlak yang baik. Insya Allah, kita ingin doa. Wallahu alam bisa jadi um, ini anda harus tentukan sekarang dan tidak boleh ragu bahwasanya anda pengikut Nabi Muhammad yang perkataannya sebaik-baik petunjuk atau perkataan orang yang nggak jelas ujungnya dan banyak jamaah kita juga ya kita sayangkan ya mudah-mudahan orang tua mereka juga mendapatkan hidayah mereka terkadang terbentur dengan orang tua yang masih suka ngitung-ngitung nama ini Ketika ingin menikah, akhirnya ikhwan tertolak. Kenapa aksaranya nggak cocok? Akhirnya mungkin bisa jadi anaknya tidak jadi melamar perempuan itu karena aksaranya tidak cocok. Ya, wallahu alam bisa hancur. yakni hancur, ee, indahnya bayangan pernikahan untuk mereka. Gara-gara nama terlalu cetek alasannya. Wallahu alam bisa, wallahu alam bisa. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ada yang lagi? Eh, ada yang lagi. Ada yang lain? Siap. Uh -huh. uh, kembali ini kepada adat istiadat dan adat istiadat orang Arab ini yang terbaik. Ya. Yang kita sayangkan sekarang Ibu orang itu menisbatkan dirinya kepada suami. Ini adat dari mana ini? Di Indonesia sudah menyebar ini adat istiadat orang kafir. Melupakan jasa orang tua, melupakan nama orang tua. Ketika seorang wanita menikah nama belakangnya nama suami, bahkan marganya ikut marga suami. Subhanallah. Lalu orang tua anda, anda kemanakan? Kalau bukan karena mereka, anda tidak hadir ke dunia ini. Jadi adat istiadat orang Yahudi, orang Nasrani, sekarang diikuti kaum muslimin. Ya, menamakan nama atau menempelkan atau menisbatkan nama suami di belakang nama dia. Enggak boleh. Yang boleh itu seperti yang anda praktekkan sekarang. Dan kaum muslimin yang juga harus paham. Nama orang tua anda yang ada di belakang nama anda. Siapa? Ayah Walaupun tentunya kita tidak berlebihan dan tidak berbangga-bangga dengan nama ayah. Tidak. Ini bentuk penghormatan. Anwar Lutfi di belakang nama Ulun, itu nama Abah. Ulun nama Khairullah saja. Khairullah saja. Jadi kalau pengen lihat di KTP Ulun, Khairullah saja. <gaduhnya> Ada sajanya. Enggak <gaduhnya> Khairullah. Anwar Lutfi nama ayah. Karena kita memuliakan beliau. Wallahu alam. Ada si rencana ingin menambahkan al halabi ya. Hmm. Tapi kan itu Abah yang dari Halabi ulun kan dari Banjar ya. Hendak menambahi Al Banjari karena sama Lonsul Ahmad kada nyaman pulang ya lah. Atau kemudian Al Tatah Belayungi. Waduh, kepanjangan Tatah Belayung. Atau Al Bruntungi ya, karena nyaman jua udahlah. Khairul Anwarud fi. Ya. Oke, okay, jadi seperti itu ya. Wallah alam bisa, Anda prakteknya sudah baik, prakteknya sudah bagus, walaupun itu bukan adat kita, tapi itu sebenarnya Islam seperti itu. Menisbatkan diri kepada orang tuanya, yaitu ayahnya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan khilaf. Ada pertanyaan? Apa katanya? Waalaikumsalam. Oh, apakah rukyah yang ada di MNC, MNC TV e, di bawah asuhan Ustadz Fulan ada dalilnya? E, mohon maaf, saya nggak pernah nonton, saya nggak pernah nonton yang di MNC, tapi kalau yang di, di trans7 e, saya sering nonton dan sebagian di antara mereka saya kenal, walaupun tentunya masih ada khilaf di antara bagaimana caranya karena saya di antara yang kurang setuju ketika rukyah itu kemudian walaupun pakai sarung tangan anda menyentuh perempuannya nggak tepat. Tapi yang mereka tampilkan insya Allah mudahan baik karena saya juga tahu rujukan mereka kitab yang mereka baca. Wiqayatul insan minal jinni kemudian as batar. Saya tahu kitab rujukan mereka ketika praktekkan itu. Dan itu adalah kalangan Syekh Abdul Salam Bali. orang Mesir praktisi rukyah juga dan sangat berpengalaman di dunia ruqyah rukyah ini dan insya Allah masing-masingnya menggunakan jali. Wallahu a'lam bisawm. Tapi saya tidak mensucikan, mesti ada juga sedikit kesalahan. Wallahu a'lam bisawm. Karena anda merukyah rukyah aja, bacakan Al Quran, nggak perlu nyentuh orangnya. Tapi kan pakai sarung tangan. Ya, sini bini anda, sini bini anda sini. Tak belai belai boleh nggak? Tapi saya pakai sarung tangan. Kan enggak. Kalau ingin menyampaikan mungkin menghantarkan pengaruh baik, mungkin energi baik ya. Anda pegang suaminya, suaminya pegang bininya. Anda pegang mahramnya, mahramnya pegang itu perempuan. Bisa jadi Anda meruqyah yang perantara ini yang kejang-kejang uh, dia berisi juga sekalinya. <laughs> Wallahu a'lam ya. Jadi saya nggak tahu jawabannya karena nggak saya nggak pernah nonton. Wallahu a'lam Yang jelas ruqyah dibacakan Al-Qur'an kepada seorang atau dibacakan Yani Al-Quran khususnya Al-Fatihah kepada air dan airnya diminumkan atau cara yang lain juga yakni dimandikan dengan air yang sudah di ruqyah. Wallahu alam bisaw. Dan banyak cara ya ruqyah dengan Al-Quran. Maka saran ulun untuk yang menanya juga buka Youtube ketik kupas tuntas berobat dengan Al-Quran bersama Syekh Ali at ada sembilan cara beliau ajarkan ruqyah dengan Al-Quran. Pilih salah satunya, bermanfaat insyaallah wallahu dan diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala subhanakallah bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh